Syahrini unggah story bernada perpisahan hingga doa kesulitan bertanda cerai. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Biduk rumah tangga Syahrini dan Reino Barak tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Terkini kabarnya bahwa keduanya bakal bercerai makin santer berhembus setelah Syahrini mulai jarang memajang foto mesra dengan sang suami. Isu keretakan rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak sebetulnya telah lama berhembus. Salah satu pemicunya lantaran keduanya urung dikaruniai momongan sejak menikah 3 tahun lalu. Sempat mereda kabar bahwa Syahrini dan Reino Barak bakal bercerai kembali mencuat dan santer terdengar. Lantaran pelantun kau yang memilih aku tersebut mulai jarang memajang foto mesra dengan Reino Barak. Dugaan itu menguat terutama setelah keduanya menyaksikan konser musik band Gun and Roses di Singapura, di mana dalam instastory Syahrini memajang sejumlah poster motivasi hingga ucapan bernada perpisahan. See you son, tulisnya. Dalam momen sebelumnya, Syahrini bahkan membagikan sebuah doa ketika mengalami kesulitan di instastorynya. Syahrini sendiri bukan kali ini saja diterpa isu miring. Sebelum dihembuskan isu cerai, perempuan kelahiran Sukabumi ini pernah diterpa isu tak perawan hingga merebut pacar orang. Bukan dengan Reino Barak, sosok pria tua ini diduga lebih dulu cicipi perawan Syahrini. Sosok artis Syahrini kembali ramai diperbincangkan usai sebuah pengakuan dari ayah angkatnya yang santer jadi perhatian. Sejak dulu masa lalu istri Reino Barak itu selalu jadi nyinyiran. Hingga kini pria yang bernama Lawrence itu tak sudah membocorkan segala barang di masa lalu Syahrini yang tak lagi perawan. Mengungkapkan oleh ayah angkat Syahrini itu rupanya pelantun lagi sesuatu itu pernah menjalin hubungan dengan pria tua hingga melakukan hubungan dilarang. Lawrence sendiri menyebut Syahrini sebagai wanita beragenda hingga pengakuan ayah angkat Syahrini itu menjadi viral di media sosial. Saya akan ceritakan wanita beragenda itu hanya manfaatkan saya dan sampai mana di mana saja wanita beragenda itu menginap laki-laki tua lain. Tapi bukan saya, ujar Lawrence dalam kanal YouTube khusus beberapa waktu lalu. Dalam videonya yang diunggah tersebut, Lawrence mengatakan jika Syahrini pernah memiliki hubungan asmara dengan pria tua. Wanita beragenda itu mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki tua lain, ujarnya. Masih belum diketahui apa motif dari Lawrence mengumbar masa lalu Syahrini. Namun sayang disayang video tersebut sudah jadi konsumsi publik. Lanjutnya, ayah angkat Syahrini juga tak segan menyinggung soal hal yang sensitif dari istri Reino Barak ini yang sudah tak perawan lagi. Wanita itu tidak lagi perawan seperti image yang dia tampilkan. Bila dia membantah, biarkan saja, mungkin dia tidak malu sama Tuhan, ujar Lawrence. Sebenarnya masalah perawan dan tidak perawan itu pilihan hidup tiap orang, bukan hak kita untuk menghakimi, tandas Lawrence. Jelasnya Syahrini dapat Luna Maya demi nikahi Reino Barak akhirnya dibongkar Nikita Mirzani. Dia main? Permasalahan cinta Reino Barak dengan Syahrini masih hingga akhirnya menghempas Luna Maya menjadi pemberitaan panas yang turut dikomentari oleh artis sensasional Nikita Mirzani. Termasuk salah satunya mengenai kisah asmara Reino Barak dengan Luna Maya yang diketahui pernah menjadi sepasang kekasih.
Namun sayang kisah cintanya harus berakhir di tengah jalan meski kerap digadang-gadang menjadi pasangan serasi. Ini kisah permasalahan cinta Luna Maya yang kandas di tengah jalan tersebut kembali ramai diperbincangkan, termasuk mengenai andil Syahrini di perpisahan tersebut. Bahkan diduga ada sikap culas dari beberapa pihak yang membuat kisah hubungan Luna Maya dan Reino Barat kian rumit. Hal itu rupanya pernah turut dibahas oleh artis kontroversial Nikita Mirzani pada beberapa waktu lalu. Saat menjadi bintang tamu di sebuah talk show, ia bahkan tak segan menyebut andil wanita yang kerap disapa Inces tersebut di kisah percintaan Reino dan Luna Maya. Pada awalnya ia menyaksikan jika Reino Barak dan Syahrini menjalin kedekatan hanya seumur jagung. Miki pun menyoroti sikap wanita asal Bogor tersebut yang seolah tanpa permisi menjalin hubungan dengan Luna Maya yang notabene dikenalnya sebagai teman. Kalau Miki sih gak ada masalah, tapi kita sebagai adat ketimuran ada permisinya, ujar Nikita Mirzani dikutip dari kanal YouTube Hotman Paris Show. Bukan Nikita Mirzani namanya jika tidak menuai kontroversi, seperti saat ia menduga adanya permainan belakang antara Reino dan Inces hingga akhirnya bisa mengempaskan Luna Maya. Wanita yang kerap disapa Nyai ini menduga kedekatan yang terjadi di antara mereka telah berlangsung lama, yaitu ketika Luna Maya masih menjadi pacar dari Reino Barat. Udah lama memang mereka main belakang, udah lama, papar Nikita. Namun ucapannya ini membuat Hotman Paris selaku host terbelalak hingga meminta untuk dijelaskan. Dengan gamblangnya yang menduga adanya permainan yang dilakukan pelantun restu tersebut hingga akhirnya Luna tersingkir dari temuannya dengan Reino Barat. Maksudnya main effortnya udah lama bersamaan dengan yang satu lagi. Mungkin itulah caranya, pungkas Nikita Mirzani. Diketahui jika Reino Barat pernah menjalin percintaan dengan Luna Maya dengan durasi yang sudah cukup lama, yaitu 5 tahun. Namun kisah cinta mereka kandas di tengah jalan pasca Reino memutuskan untuk berpisah. Tak berapa lama secara mengejutkan Reino dan Syahrini menggelar acara pernikahan pada Februari 2019 lalu di Jepang.